Jadi ini tinggal pemasangan louver, dashboard, dan juga kaca ya. Untuk box elektriknya tetap di sini ya, di depan partisi. Ya, ini sudah mulai dicat ya, tinggal penempelan liverinya ya, gambar burung bangau. Nah, untuk cover-cover pilar ini bahannya dari fiberglass ya, jadi tidak seperti yang dari Adiputro bahannya plastik. Ini dari fiberglass ya, jadi lebih kuat dan tidak mudah pecah. Karpet lantainya menggunakan motif kayu ya, seperti ini. Dan juga pada dinding dek samping juga menggunakan motif kayu yang warna muda ya. Ini sedang dilakukan pemasangan karpet ya. Akan dilakukan pemasangan karpet dan juga sedang pengecatan toilet ini. Dan untuk louver ductingnya ini akan dirubah menjadi ducting jet bus 3 ya. Jadi ini tinggal pemasangan louver, dashboard, dan juga kaca ya. Ini kondisi sudah selesai 75%. Ya, kelihatannya ini akan dirombak menjadi jet bus 3 plus Voyager ya, jet bus MD Voyager. Kita lihat dari samping, depan, dan juga interiornya ya. Tampak bagian depan ya, lampunya menggunakan jet bus 2,
menggunakan mesin Isuzu ya. Kita ini Isuzu NKR atau apa, nanti kita lihat ya. Sekilas ini mirip Adiputro, namun detailnya ini saya pastikan bukan Adiputro ya. Ya, dapat saya pastikan ini bukan bus Adiputro asli ya. Ya, karena dapat dilihat dari domnya ini ya. Nah, kalau domnya Adiputro ini nggak seperti ini ya kawan ya. Modelnya tidak seperti ini, juga kotak televisinya ini juga beda ya. Namun secara keseluruhan sudah 90% ini mirip ya. Mirip dengan bus Adiputro. Ini kemudinya ada beberapa tombol, ini tombol on atau tail off biasanya ya. Ini sepertinya spion elektrik. Dilihat dari speedonya ini sepertinya Isuzu NKR ya. Ada tombol hazard, tombol dim, dan juga beberapa tombol instrumen ya. Ada loudspeaker di samping kanan kirinya ya, tambahan loudspeaker. Kalau standarnya di sini itu nggak ada ya. Untuk interiornya memakai louver jet bus 2, masih sangat bagus kondisinya ini ya. Dan box speakernya seperti ini ya. Jelas bukan bikinan Adiputro kalau seperti ini ya. Dan juga di sini di list aluminiumnya ini ada selah yang ada lampu LED-nya ya. Jadi di sini ya. Nah, di sela-sela sini ini ada lampu LED-nya ya. Kalau Adiputro tidak ada ya. Nah, secara keseluruhan mirip sekali ya dengan Adiputro ya. Oke, nanti bus ini rencananya akan dirombak menjadi jet bus 3 MD Voyager ya. Kita tunggu hasilnya nanti seperti apa. Oke.